Akhirnya kita berada di Pasar Pudong bukan Notio. Ah, wagean. Ini di sini biasanya bisa lewat sini tapi ditutup ini. Baru ini bangunan baru. Bangunan baru lur. Kita lewat sini. Nih, kita mau membeli ikan cana. Sana kita lewat sini ini sembari melihat situasi Pasar Pudong di hari pasarannya Wage. Sebenarnya ini hari Rabu Wage. Oke, yang jual dulu kita. Ada Mas Jaka. Iya. Rakit tak kali. Lalu kita lagi sini. Di. Wah itu konser Jago. Ini kita membeli ikan cana dulu lur. Kita beli ikan cana dulu. Ini tempat parkiran di daerah selatan. Ada sungai di sini. Ada yang jual ayam, ayam kampanye, ikan, cana. Niki cana nopo nggih Pak niki? Khasiat. Waduh. Membeli. Maturun Pak. Cana. Kat kono wetit. Kono wa. Ayo. Kita lanjut keliling-keliling di Pasar Pudong. Ini juga ada yang jual ikan. Ini jual keronjot ini. Adol keronjot lur. Taman. Wah, ada lele garangan juga lur di sini. Lele asap. Ini kita menelusuri lewat sini lur. Wage. Mungkin tidak bisa menyeluruh ya lur ya, kita hanya menelusuri sekilas saja melihat keriuhan Pasar Pudong di hari pasarannya. Lewat kene weh.
Pernah lewat kono enggak kesuwen. Kita telusuri lewat sini. Nah, ini keadaan pasarnya tuh. Kalau mau kulaan-kulaan di luar sini buat aku gak mirip. Di sini sudah masuk ke pakaian-pakaian di daerah sini. Ini semuanya pakaian. Ini alat-alat pertukangan, ada yang jual amben, jual baku. Sini ada pakaian-pakaian. Ini jual unggas perunggasan. Kan ada yang adu jago itu. Perunggasan. Oh, ada. Bila apa? Nah, ini unggas tapi burung-burung, nah, burung dara. Sama ini. Perunggasan, burung peti. Lagi, guys. Kampung. Ya, seperti ini lor, tingkat. Seperti review singkat pasar Pinjong. Next time mungkin saya review singkat lagi pasar-pasar yang lain. Jika kalian ingin konten yang seperti ini, tolong komen di bawah ya lor ya. Dan terima kasih sudah melihat sampai di sini. Bye-bye.
Itu banyak ikannya itu. Mantap. Justice. Kita ambil motor.